أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، para jamaah Masjid Al-Jariyat Al-Thalas Surabaya yang insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita lanjutkan kajian kitab Al-Adab. Tauhidul Ibadah dengan tema tamak terhadap harta adalah penyebab kekufuran. Di antara penyebab kekufuran dan kesesatan, banyak sekali para jamaah, sudah berlalu beberapa bab tentang penyebab-penyebab kekufuran dan penyebab-penyebab tersesatnya kehidupan. Bab semacam ini perlu kita ketahui, perlu kita memiliki ilmu tentang hal ini agar kita selamat dari kejatuhan terhadap kesesatan. Istilah kejatuhan, dan ini yang kita mari kita perdalam para jamaah, ada perbuatan dosa yang mana dosa secara umum, dan kita juga mungkin melakukannya. Dan di sana ada dosa-dosa yang memang tidak pada umumnya. Seperti misalnya apa? Berdusta. Nah, ini berdusta, ini dosa yang tidak pada umumnya. Dan pelakunya akan jatuh kepada kesesatan. Contoh lagi misalnya dosa berzina. Ini dosa yang tidak pada umumnya. Bagi pelakunya akan tersesat dan merasa hancur hidupnya. Dosa mencuri. Mencuri ini termasuk juga di antara dosa yang tidak pada umumnya, di mana pelakunya akan merasa hancur setelah dia menyadarinya. Termasuk minum khamr, ya, minum khamr, minum sabu-sabu misalnya. Ini termasuk dosa yang tidak pada umumnya, yang mana pelakunya akan merasa hancur nama dirinya ketika dia menyadarinya. Dan masih banyak lagi dosa-dosa yang tidak pada umumnya, yang mana ketika seseorang melakukannya, maka dia akan hancur namanya, hancur kehormatannya. Dan inilah yang kita maksud tadi, jangan sampai kita menjadi apa namanya, sesat karenanya. Jadi ada dosa yang mana pelakunya secara umum orang memandang biasa. Ada dosa di mana pelakunya akan dicap sebagai
kejatuhan. Nah ini kata kejatuhan tadi yang ingin kita pelajari. Dan dosa inilah yang mari kita minta kepada Allah, jangan sampai terjadi kejatuhan terhadap satu dosa. Misalnya apa? Seseorang dikatakan kejatuhan karena zina. Kenapa? Karena sudah melakukan. Ini kehancuran. Seseorang telah telah menjadi penyabu. Ini telah kejatuhan namanya. Seseorang telah minum khamr, ini telah kejatuhan namanya. Seseorang telah menjadi pelaku penipuan, ini namanya sudah kejatuhan. Dan inilah yang kita sangat kita takutkan pada diri kita. Tolong anak-anak diantisipasi. Jangan sampai dosa-dosa yang tidak pada umumnya ini kita kejatuhan, kita terjadi padanya, jangan sampai. Kemudian para jemaah, awal daripada terjadinya dosa-dosa yang tidak pada umumnya tentunya tidak langsung begitu saja, melainkan ada sebab-sebabnya. Apa sebab-sebabnya? Sebab-sebabnya adalah yaitu ketika kita membiasakan dosa yang dianggap biasa. Dosa yang dianggap biasa itu dosa-dosa pandangan mata, dosa pendengaran telinga, dosa langkah-langkah kaki, dosa tangan, itu dianggap biasa. Ketika kita melakukan dosa-dosa yang dianggap pada umumnya dan kita tidak sadari dan kita tidak pernah taubati dan kita tidak berusaha untuk menghentikannya, maka dosa-dosa yang tidak pada umumnya tadi mungkin kita akan kejatuhan karenanya. Dan ini sangat berbahaya. Dan itu sangat berbahaya. Dan dosa-dosa itu para jemaah menjadi pembuka bagi datangnya kesyirikan, kemurtadan, ya, kefasikan dan segala macam kefasikan. Itu berawal dari kebiasaan dosa-dosa yang tidak dianggap biasa. Siapapun kita tidak boleh menganggap dirinya paling suci, karena selama kita hidup pasti kita akan berhadapan dengan dosa. Tetapi paling tidak marilah kita menjadi hamba Allah yang senantiasa bertaubat. Yang senantiasa bertaubat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saja itu sudah dijamin hidupnya dengan ampunan. Dijamin masuk surga. Tetapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai manusia yang bersyukur kepada Allah dan karena beliau adalah suri tauladan yang baik, beliau bertobat setiap hari tidak kurang dari 100 kali. Tidak kurang dari 100 kali. Makanya kalau saya pribadi berprinsip begini, kalau Rasulullah saja setiap hari tidak kurang dari 100 kali, maka untuk diri saya harus lebih dari itu. Ini kalau prinsip saya. Kenapa? Karena potensi menuju kepada banyak bermaksiat kita lebih tinggi daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, makanya Allah sendiri dalam Al-Qur'an banyak sekali dalam banyak ayat memerintahkan agar kita bertobat. Istaghfiru rabbakum. Kata-kata istaghfiru, memohon ampunlah. Ini dalam banyak ayat. Selama insyaallah kita memperbanyak bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, insyaallah kita akan selamat. Kenapa? Karena kita akan menjadi manusia yang senantiasa berhati-hati. Kalaulah mungkin sekarang tidak bermaksiat, tapi besok kita tidak ada jaminan. Lusa tidak ada jaminan bagi kita. Jadi yang benar memang
mencontoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu berusaha mentobatkan dirinya, mengistighfarkan dirinya setiap hari, agar senantiasa diri kita ini senantiasa update, ya, senantiasa ibarat baju dicuci, senantiasa dicuci, sehingga baju yang sering dicuci adalah baju yang layak pakai, yang akan bersih ketika dipakai. Begitu juga diri kita selalu harus dicuci. Makanya kalau kita bicara toharah, ya, toharah, apa kata Rasulullah? At-toharatu satrul iman. Toharah itu adalah merupakan separuh daripada iman. Separuh yang lain apa? Yaitu at-toharatu al-ma'ani atau at-toharatu al-batiniyatu, toharah batin. Toharah yang zahir bersuci, seperti kita mencuci pakaian kita, mencuci tubuh kita dengan mandi dan berwudu. Ini namanya toharah zahiriyah, toharah hissiyah yang bisa diraba. Lalu ketika Rasulullah mengatakan toharah merupakan separuh daripada iman, lalu separuh yang lain di mana? Tidak ada lagi kecuali at-taharah al-batiniyah. Taharah yaitu mensucikan batin. Bagaimana caranya? Yaitu mensucikan batin kita dari najasatul syirki, najisnya kesyirikan. Najasatul ma'asyi, najisnya kemaksiatan. Ya, di dalam diri kita ada potensi untuk dusta, ini juga najisnya hati. Ada potensi untuk dengki, hasad, ini juga najisnya hati. Nah, termasuk juga al-kibru, sombong, ini najisnya hati. Ya, hal-hal seperti ini harus kita sucikan setiap saat dengan cara bertobat dan memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Kembali kepada tema para jamaah, tamak terhadap harta dan kedudukan atau pangkat adalah penyebab kekufuran. Di antara penyebab kekufuran dan kesesatan, dan itu sudah menjadi kenyataan di lapangan. Setiap manusia, siapapun dia, yang sepak terjangnya tamak, rakus dalam urusan harta, pasti dia orang jelek. Pasti dia orang jelek. Karena tidak mungkin orang baik-baik tamak harta. Yang namanya tamak harta itu rakus. Jadi dia berusaha untuk bagaimana kaya. Bahkan tidak peduli dengan cara apa. Dengan cara membunuh lawan kalau perlu. Bahkan kalau perlu mengambil punya siapa, ya, dengan paksa. Nah, silahkan dicek di lapangan. Setiap manusia yang berperilaku tamak, rakus, pasti dia bukan orang baik. Bukan orang baik. Contoh lagi, tamak dalam kedudukan. Orang yang tamak dalam kedudukan, tamak terhadap jabatan, dia hanya mengejar jabatan, pasti dia rusak. Pasti orang rusak. Bahkan maaf, bukan mengkritik siapa-siapa, seorang pemimpin, entah itu raja, presiden, atau siapa saja, ketika sudah berjiwa mengejar jabatan, pasti rusak. Pasti sudah. Karena dia di dalam dirinya ada potensi kepingin berkuasa. Siapapun tidak boleh menguasai. Kalau perlu lawan-lawan mati semua begitu. Bahkan tidak peduli nyawa melayang. Yang penting saya berkuasa. Ini namanya tamak dalam jabatan. Dan ini kisah-kisah yang sudah terjadi. Kisah-kisah yang sudah terjadi sejak munculnya
raja-raja. Sejak munculnya kekuasaan-kekuasaan, ada cerita tentang raja yang soleh, raja yang arif, bijak. Ada juga cerita tentang raja yang zalim, rejim zalim, rakus kekuasaan. Silakan cek sejarah mereka masing-masing. Pasti kita akan dapatkan ketika ada kisah seorang raja yang arif, seorang raja yang bijak, seorang raja yang merakyat, yang dia mencintai negerinya, mencintai rakyatnya daripada sekedar berkuasa. Pasti dia hidupnya sederhana. Hidupnya sederhana dan dicintai oleh rakyat. Dia mencintai rakyat dan dia mencintai rakyat dan rakyat mencintainya. Dan ciri-cirinya mereka hidupnya sederhana. Bahkan bisa-bisa selepas jadi raja dia jadi orang miskin. Nah, seperti itu. Dia lebih mengutamakan negerinya dan rakyatnya. Hal ini terjadi pada raja-raja yang dikuasai oleh para nabi dan pengikut-pengikut para nabi, seperti kerajaan Nabi Sulaiman alaihissalam, kesejahteraan merata. Kerajaan Dzulqarnain, kesejahteraan merata. Ketika Talut berkuasa, Talut mertua Nabi Daud, ya, seorang raja yang soleh, kerajaan menjadi baik, dicintai oleh rakyat dan mencintai rakyat. Ketika misalnya contoh yang terakhir, ketika Rasulullah SAW berkuasa, ketika Rasulullah SAW memimpin negara, sebab Arab sudah masuk ke dalam Islam, maka Nabi memimpin negeri Arab dengan syariat Islam. Betapa keadilan, kebijaksanaan, kemakmuran, kemudian kebenaran nampak pada mereka. Dan Nabi miskin, karena Nabi lebih mengutamakan mencintai negara dan rakyatnya yang didahulukan oleh Rasulullah, bukan kepentingan pribadi, bukan ngejar pangkat. Bahkan kalau Nabi mau ngejar pangkat, beliau akan jadi raja sejak pra Madinah. Waktu datang orang kafir Quraisy tawar-menawar bersama Nabi, karena mereka tidak betah Tuhan-Tuhan mereka dicela oleh ayat per ayat yang turun dari langit. Maka mereka datang kepada keluarga Nabi dan menawarkan, kalau Muhammad mau jadi raja, akan kami angkat menjadi raja yang besar. Kalau mau wanita, akan dinikahkan dengan para wanita yang tercantik di Arab. Kalau mau kaya, akan dijadikan sebagai orang yang terkaya di Arab. Semua tidak diterima oleh Rasulullah SAW. Semua tidak diterima. Bahkan Nabi mengatakan, seandainya matahari di tangan kananku, kemudian rembulan di tangan kiriku, apa itu terusannya itu? Artinya Rasulullah tetap akan memperjuangkan dakwah ini. Ya, ini menyebarkan kebenaran syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Termasuk juga kepemimpinan negara yang dijabat oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, yang dijabat oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, Utsman radhiyallahu anhu, Ali radhiyallahu anhu, dan pemerintah-pemerintah Islam saat itu. Mereka sama sekali dalam sejarahnya kita bisa baca, tidak ada sama sekali dari mereka yang kejar jabatan, haus jabatan, haus kedudukan, tidak ada. Karena mereka menjadi pemerintah-pemerintah yang soleh, pejabat-pejabat yang soleh. Demikian para jamaah, ketika seorang pemimpin, seorang raja, seorang presiden, benar-benar dia seorang yang memang
tidak menjadikan jabatannya sebagai kesempatan untuk memperkaya diri, maka dia akan menjadi orang yang baik. Negaranya akan bermartabat, kemudian dia mencintai rakyatnya, rakyatnya mencintai dia. Dalam suka dan duka. Dalam suka dan duka artinya gimana? Dalam keadaan negaranya makmur karena rezekinya, apa namanya, potensi kekuatan negerinya subur makmur sehingga menjadi kaya raya. Atau dalam keadaan duka misalnya. Duka misalnya apa? Mungkin suatu ketika negeri yang baik pun oleh Allah diuji dengan moneter, dengan kesusahan, di mana buah-buahan tidak berbuah, kemudian pangan berkurang, ya sumber alam menjadi berkurang sehingga negerinya bangkrut. Mungkin. Kenapa? Karena Allah menguji negeri itu. Tetapi seorang pemimpin yang baik tetap saja dia akan dicintai oleh rakyatnya. Kenapa? Karena dalam keadaan duka pun orang baik tetap baik. Pemimpin yang baik tetap baik. Raja yang baik tetap baik. Presiden yang baik tetap baik. Dalam keadaan suka dan duka. Nah ini para jemaah. Dalam keadaan suka dan duka, kalau memang seorang pejabat itu baik, pasti baik. Karena nanti dia akan bijak di saat suka dan akan bijak pula di saat duka. Dan tidak mungkin akan terjadi sebaliknya. Dan itu juga yang perlu kita pelajari untuk skup kecil. Siapa? Diri kita. Diri kita para jemaah. Jadi pembicaraan kita tadi, mari kita bawa kepada diri kita. Bagaimana kita menjadi hamba Allah yang terbaik? Ya berusaha terus. Kita tidak menjamin, saya tidak menjamin diri saya. Tapi saya punya prinsip ini. Saya punya prinsip. Yaitu untuk senantiasa berbuat baik. Senantiasa memperbaiki diri. Soal watak, mungkin. Seseorang dikasih watak yang keras. Seseorang dikasih watak yang pendiam. Soal watak mungkin masing-masing sudah ada takdirnya. Tetapi semua itu tidak menutup kemungkinan bisa menjadi satu, yaitu seorang yang paling baik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Saya pernah mengikuti suatu daurah para jamaah yang diisi oleh seorang dokter. Diisi oleh seorang dokter. Dia menceritakan bahwa karakter manusia itu sunnatullah berbeda-beda. Diciptakan oleh Allah secara berbeda-beda. Dan terkadang gen manusia itu juga menurun kepada anak-anaknya. Ada juga yang orang tuanya kasar. Kasar berwatak jahat. Dan menurun juga kepada anaknya. Ada kalanya justru anaknya lebih baik daripada sifat orang tuanya. Nah, gen sifat-sifat yang diciptakan oleh Allah kepada manusia berbeda-beda. Mulai dari ada yang wataknya kasar, ada yang wataknya halus, ada yang wataknya lembek, lemah, dan lain sebagainya. Maka semua itu akan bisa diatasi oleh satu hal. Dan ini penting diketahui bersama, yaitu ketika iman dan ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala baik dan benar, maka semuanya akan menjadi baik. Sehingga Allah menyatakan apa di dalam surah Al-Hujurat ayat berapa? Ayat 13. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian adalah yang paling bertakwa di antara kalian. Dan ini ternyata malah para jamaah, inilah kebenaran. Sekarang bukti nyata yang sudah terjadi apa? Kisah para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para sahabat Rasulullah itu latar belakangnya bagaimana? Yang mana ketika menjadi sahabat
ternyata mereka adalah orang-orang yang subhanallah, orang-orang yang tawadhu, orang-orang yang baik akhlaknya di hadapan Rasulullah dan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Keimanan, ketakwaannya sampai Rasulullah memuji, ashabi kan nujum, kata Rasulullah. Para sahabatku adalah sebagai laksana bintang-bintang karena baik-baik. Sampai Allah sampai Allah memuji di dalam surah Ali Imran ayat 110, apa bunyinya? Kuntum khaira ummatin, kalian adalah sebaik-baik umat, kata Allah. Ini pujian Allah. Padahal karakter para sahabat sebelum masuk Islam gimana? Macem-macem mereka. Ada yang mantan seorang pemimpin, ada yang mantan seorang preman, ada kayak Umar bin Khattab, pegulat, ya. Ada mantan perampok, ada mantan macam-macam di waktu masih kafir. Begitu masuk Islam, mendapat at-tarbiyah al-hasanah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, semuanya menjadi merunduk. Sampai Allah puji di dalam surah Ali Imran ayat 110, kuntum khaira ummatin, kalian adalah sebaik-baik umat. Sampai di dalam surah At-Taubah ayat 100, Allah jadikan muhajirin dan ansor sebagai ikutan bagi manusia yang terbaik. Allah menyatakan, as-sabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansor walladzina taba'uuhum biihsanin radhiyallahu anhum waradu'an al-ayah. Orang-orang yang terdahulu lagi pertama-tama di dalam Islam dari kalangan sahabat muhajirin dan sahabat ansor, dan orang-orang yang mengikuti jejak mereka dengan baik, Allah ridha kepada mereka dan mereka ridha kepada Allah, al-ayah. Padahal para jamaah, para sahabat itu latar belakangnya masya Allah seperti itu. Tapi begitu mereka masuk Islam, beriman, bertakwa kepada Allah, semuanya menjadi hamba-hamba yang diridhai oleh Allah. Nah, kembali kepada cerita tadi waktu ikut daurah para jamaah, saya kemudian merasa mendapatkan pelajaran yang sangat baik. Di mana dokter tadi mengatakan bahwa manusia itu diciptakan oleh Allah, wataknya berbeda-beda. Ada yang jahat, ada yang kasar, ada yang pendiam, ada yang pemaaf, ada yang lemah. Tapi kata dia, ada satu solusi yang Allah ciptakan. Dengan solusi itu, semua watak-watak tadi akan menjadi sama ketika menghadap Allah, yaitu hamba-hamba yang dicintai oleh Allah. Kapan? Ketika dia telah beriman kepada Allah dan bertakwa kepadanya dengan baik dan benar, sehingga semuanya akan menjadi manusia-manusia pilihan. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Tamak terhadap harta, tamak terhadap jabatan, kedudukan sudah menjadi hal yang tidak bisa dipungkiri, tidak bisa ditutup-tutupi bahwa akan menjadi penyebab kesesatan dan kekufuran. Seorang pemimpin yang dia itu hanya mengejar jabatan, segala cara akan dipakai para jemaah, segala cara akan ditempuh, mulai dari korupsi, kemudian membunuh lawan-lawan, kemudian memperbanyak partainya, kemudian sampai kepada membayar semua elemen-elemen yang bersangkutan untuk apa? Untuk menjatuhkan lawan. Itu terjadi kapan? Ketika seorang pemimpin atau calon pemimpin adalah seorang yang figurnya adalah tamak, rakus jabatan. Dia akan berusaha, saya harus menang, saya punya uang, uang saya sekian triliun, miliar, kalian mau tak bayar? Kalian
sebagai penentu pilihan, sebagai yang meresmikan, sebagai orang yang mengelola jalannya pemilihan ini, tak bayar sekian, kalahkan musuh saya. Wallahi para jamaah, itu terjadi ketika apa? Ketika calon pemimpin itu tipenya adalah rakus jabatan. Nah, sebenarnya dari situ para jamaah, sifat-sifat apapun itu sebenarnya sudah kelihatan. Allah sudah memperlihatkan masing-masing sebenarnya. Yang baik, Allah sudah kelihatan. Yang jujur, jujur, Allah sudah perlihatkan. Yang jujur itu siapa? Yang curang, Allah pun akan perlihatkan. Cuma permasalahannya sekarang, rakyat yang di bawah, yang mana rakyat memilihnya. Hendaknya pandai-pandailah untuk memilih yang terbaik. Apapun para jamaah, ketika rakyatnya otaknya masih otak yang salah ya, rakyatnya masih belum baik para jamaah, yang tidak mungkin negerinya akan dipimpin oleh pemimpin yang baik. Kenapa? Karena rakyatnya saja sudah jelek begitu. Antara yang menginginkan kebenaran, yang menginginkan tegaknya hukum, dengan yang menginginkan yang penting fulus, ya, mafi fulus mampus, yang penting uang, yang penting saya dibayar, yang penting saya makan enak, yang penting nanti saya diangkat jadi menteri, yang penting saya nanti diberi hadiah. Kalau otak, misalnya kita bicara bangsa Indonesia misalnya ya, misalnya loh ya, kalau otak rakyat bangsa Indonesia itu masih otak yang penting uang, wallahi para jamaah, selamanya Indonesia tidak akan pernah dipimpin oleh pemimpin yang baik, tidak akan pernah. Rakyatnya sendiri mafi fulus mampus, hah? Yang penting ada uang, tak pilih. Inilah yang kita takuti. Kita bercita-cita Indonesia yang kita cinta ini menjadi Indonesia yang bermartabat, Indonesia yang berdaulat, Indonesia yang memiliki kehormatan, Indonesia yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Tetapi ketika rakyat Indonesia, bangsa Indonesia ini masih terlalu dominan orang-orang yang kalau gak ada uang gak milih, yang penting ada uang, meskipun jelek, meskipun kafir misalnya, meskipun orang yang tidak amanah, meskipun calon pemimpin yang curang, calon pemimpin yang rakus jabatan misalnya, gak penting, yang penting saya dapat uang. Nah kalau itu terjadi para jamaah, kalau seandainya itu terjadi sekarang, wallahu ta'ala alam, kapan Indonesia menjadi negara yang baik, wallahu ta'ala alam. Inilah permasalahan para jamaah. Karena terkadang ini yang kita takuti. Yang kita takuti, kita kepingin negerinya menjadi negeri yang baik, bermartabat, berakhlak. Tapi ketika masyarakatnya, rakyatnya tidak pernah memahami dalam masalah ini, maka untuk mencapai kepemimpinan yang terbaik itu sungguh sangat berat rasanya. Nah dari sinilah maka kita berdoa dan selalu mengajak kepada bangsa Indonesia ini, biasakan yang terbaik. Nah di sini para jamaah, saya sendiri berusaha di setiap mimbar, di setiap pengajian, mengajak kepada semua masyarakat, mari kita biasakan memilih yang terbaik, baik dari sisi agama terutama. Yang terbaik di sini jangan lupa para jamaah, yang terbaik di sini pertama sisi agamanya. Oh, dia sebagai seorang yang beriman, istiqomah. Kemudian setelah itu baru kriteria-kriteria berikutnya, kejujurannya. Kemudian dasar dia mencalonkan jadi pemimpin kita, ini juga perlu kita ketahui. Kejujurannya, kebijakannya, dan bagaimana selama ini istilahnya kecintaannya terhadap negaranya,
Nah, kecintaan terhadap negaranya kalau bahasa manhaj yaitu wala. Bagaimana walanya kalau bahasa nasionalnya, loyalitasnya terhadap negara ini seperti apa? Loyalitasnya seperti ke negara seperti apa? Loyalitasnya kepada masyarakatnya, rakyatnya seperti apa? Ini mesti harus menjadi pilihan. Kalau misalnya, misal kita menjadi berbicara soal Indonesia, misalnya seperti itu. Ya, ini sekedar apa namanya mengkaji. Kalau kita memang menginginkan negeri ini negeri yang baik, negeri yang bermartabat, maka sisi-sisi tadi, mari wahai bangsa Indonesia, kita jadikan tolak ukur seorang pemimpin yang beriman, jujur, kemudian memiliki wawasan kebangsaan yang tinggi, ya, dengan strata pendidikan juga yang tinggi, kemudian kejujurannya, kebijakannya, loyalitasnya terhadap negara dan bangsa. Semua itu mari kita jadikan tolak ukur. Jangan memilih pemimpin negerinya yang mana kalau pemimpinnya baik, negerinya baik. Kalau pemimpinnya asal-asal, negerinya bakal hancur. Ternyata sisi-sisi kebaikan tadi tidak dipikirkan. Masih banyak kita dapati dalam setiap mencari pemimpin itu, banyak masyarakat, terutama masyarakat bawah. Masyarakat bawah masih banyak yang prinsipnya yang penting uang. Lo kan hancur nanti negeri ini. Hancur para jamaah. Kalau sudah seperti itu, berarti masyarakat kita masih dalam strata pendidikan yang rendah. Pendidikannya masih rendah. Kenapa? Karena yang diingat dalam otaknya itu uang, makan, beres. Yang penting saya dapat hadiah. Tidak memilih kepada calon pemimpin yang akan saya pilih itu yang beriman, yang apa namanya berkepribadian baik, yang jujur, yang loyalitasnya terhadap negaranya baik. Tidak memilih hal seperti itu, berarti masyarakat kita masih rendah. Cita-cita yang tinggi tidak akan pernah terjadi. Karena nanti akan dipimpin oleh orang yang rakus jabatan, rakus jabatan. Kalau sudah rakus jabatan para jamaah, sudah pasti banyak korban. Pasti banyak korban. Oposisinya banyak yang mati. Kan begitu. Biasanya seperti itu. Koruptor di malam rajalela, aset-aset negara dijual. Ini ketika apa? Ketika seorang pemimpin itu tipenya adalah mengejar kedudukan dan jabatan. Ya, kita berdoa para jemaah, semoga pemimpin kita bangsa Indonesia yang akan datang, siapapun yang akan dilantik nanti para jemaah, kalau itu memang sudah terpilih, ya tidak ada lagi bagi kita pilihan kecuali harus berdoa. Semoga menjadi pemimpin yang soleh, pemimpin yang baik, yang kemudian loyalitasnya terhadap negaranya dan bangsanya baik. Nah, ini yang kita harapkan. Siapapun nanti yang sudah terpilih para jamaah, namanya sudah terpilih, kewajiban kita tidak ada lagi kecuali mendoakan yang terbaik. Adapun sekarang ketika masih belum, nah sekarang yang berjalan kan yang sudah lama. Nah, yang kita sudah berdoa untuk yang sudah lama, sudah berdoa. Sudah lama doa kita, banyak doa kita. Yang akan ini masih belum terjadi. Maka kita tetap berdoa, semoga yang jadi nanti yang terbaik. Nah, ini yang terbaik. Yang tidak baik mudah-mudahan tidak jadi. Atau kalaupun dipaksakan, nah, ada kalanya para jemaah kepemimpinan itu dipaksakan, ada. Suatu ketika kita akan mengalami kepemimpinan yang dipaksakan. Sebenarnya tidak pantas untuk dinaikkan atau dilantik, tapi dipaksakan. Apapun yang terjadi, kalau sudah terjadi dan sudah naik tahta, tugas kita hanya satu, apa? Mendoakan untuk yang terbaik. Kenapa para jamaah? Karena kalau doa kita diterima oleh Allah,
sehingga menjadikan pemimpin yang akan datang itu menjadi pemimpin yang terbaik, subhanallah, maka kebaikannya akan menjadikan bangsa ini juga menjadi baik. Demikian para jamaah. Tapi secara umum kajian ini bukan kemudian mengkritik satu orang atau kepada orang tertentu, tapi kitab ini adalah memang judulnya seperti itu, sehingga kita harus menerangkan duduk perkaranya. Bahwasanya pertama, orang yang tamak harta pasti dia orang jelek. Yang kedua, seorang pemimpin yang dia hanya mengejar jabatan, kalau itu terjadi maka dia adalah pemimpin yang jelek. Dan tentu kepada pemimpin siapa yang menjadi pemimpin kita, kita berharap pemimpin yang tidak sekedar mengejar jabatan, tapi benar-benar memikirkan bangsanya. Memikirkan bangsanya pertama supaya mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala, supaya juga bangsanya menjadi bangsa yang adil, makmur, sentosa. Kisah ini para jamaah juga berlaku untuk diri kita. Sifat-sifat tadi para jamaah, mari kita jadikan sebagai pelajaran untuk diri kita. Apabila diri kita ini sebagai sosok yang tamak terhadap harta, jelek. Misalnya terjadi pada diri kita, ada satu sifat di mana kita sendiri merasa kok tamak terhadap harta, maka segera perbaiki karena itu jelek. Bisa para jamaah, semua itu bisa. Semua kejelekan bisa diatasi dengan ketika dia sadar dan merasa berdosa, kemudian bertobat kepada Allah. Jadi misalnya di antara kita selama ini terhadap harta itu masih terlalu rakus misalnya, segera bertobat karena itu jelek. Itu jelek. Ya, tamak terhadap harta itu berbahaya. Terus bagaimana hidup ini yang benar? Silakan bekerja keras, semangat, tapi jangan sampai tamak gitu loh. Ciri-ciri orang yang tamak itu sudah semuanya pada tahu. Contoh misalnya, hasil dari kerja keras, hasilnya sendiri, bayarannya sendiri, tapi kemudian dipakai untuk memperkaya diri sampai menjadi orang yang cetil, tidak mau infak, tidak mau sedekah, bahkan terkadang yang untuk dirinya sendiri saja diirit, apalagi untuk keluarganya. Ini termasuk tamak harta. Ada para jamaah, sifat seperti itu ada. Bahkan terjadi juga di masa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Orangnya kaya, tetapi dia medit sampai kepada dirinya sendiri, apalagi untuk keluarga dan anak-anaknya. Sehingga harta itu ditumpuk-tumpuk-tumpuk begitu. Ini juga rakus terhadap harta. Bagaimana sebenarnya harta yang dititipkan oleh Allah, mari kita gunakan sebaik-baiknya. Ya, jangan sampai terlalu begini. Ini namanya terlalu boros. Tapi juga jangan terlalu cetil, sehingga nanti menjadi tercela. Ya. Di dalam Al-Qur'an surat apa itu? Allah berfirman, kata Allah Subhanahu wa taala, "Wala taj'al yadaka maghlulatan ila udukik." Jangan kau jadikan tanganmu terbelenggu di lehermu. Artinya medit. Enggak mau infak sama sekali, enggak mau. Membeli saku sama anaknya saja irit-irit misalnya, saking meditnya. Tetapi apa kata Allah? "Wala tabsuha kullal basti." Tapi jangan terlalu begini sampai dibikin obral hartanya. Fatak udah maluman matkuro, maka kamu akan menjadi tercela karenanya. Terlalu begini juga jangan, terlalu menghampar juga jangan. Dan jadikanlah pertengahan di antara itu. Hati-hati, tapi tetap menggunakannya di atas rel yang benar. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, semoga kita diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari tamak terhadap harta, yang kedua dari mengejar kedudukan atau jabatan. Mudah-mudahan diri kita, keluarga kita, dan sekup lebih besar lagi mudah-mudahan bangsa kita
menjadi bangsa yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita tutup pertemuan kita dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.